Halo people yang WhatsApp, yes, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidza Revolusi. Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang Strong Ninja Arrival kembali ya teman-teman ya. Di sini tuh banner Sasuke akhirnya rilis kembali teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk banner-banner itu random ya teman-teman ya, untuk rilis dan gak rilisnya ya. Di sini gue masuk ke top 14 besar. Gue berharapnya sih padahal itu ya si siapa Obito Six Pet ya teman-teman yang rilis lagi, tapi malah si Sasuke ya. Cuman nggak masalah teman-teman, Sasuke juga bagus dan juga pastinya kuat banget ya untuk jadiin tanker ataupun juga jadiin DPS, tapi dia lebih bagus dijadiin tanker ya teman-teman untuk Sasuke Rinnegan ini. Oke, ini kemungkinan besar nanti kita akan dapetin bintang 8-nya ya. Soalnya pasti kita dapat duplikatnya kalau misalnya kalian mau gacha. Jadi di sini gua bakal rekomendasiin lagi teman-teman. Untuk ninja ya, yang bagus itu untuk ninja SP menurut gua adalah yang pertama ada lagi Hachimon, kemudian juga Minato Kurama, Sasuke Rinnegan, Naruto Six Pet, dan yang satu lagi adalah Obito Six Pet ya teman-teman ya. Untuk yang lainnya contohnya kayak misalnya Kakashi Kamui atau Minato atau si ini nih Meterumi dan lain sebagainya, itu menurut gua nggak usah kalian ambil pun nggak masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya muncul Sasuke Rinnegan, apalagi Naruto Six Pet, Minato dan juga Gai, gua sangat menyarankan kalian gacha aja teman-teman. Di sini juga gua mau ngegacha ya sampai bisa dapetin Sasuke Rinnegan, kali aja sebelum PT kita udah dapat teman-teman, biar nggak buang-buang ingot lagi ya. Dan kalau misalnya kalian mau nggak gacha ya, tiketnya itu bisa ditabung teman-teman, jadi tabunglah selama ingot kalian cukup teman-teman ya. Oke, tapi di sini gua bakal dapetin Sasuke Rinnegan satu lagi ya, kita bakal coba ngegacha-gacha dulu teman-teman. Tapi ingot makin sulit sekarang dapetinnya ya, dari mana lagi ya. Ini kayak gue udah selesaiin masih 4000 loh teman-teman. Kalau nggak salah tuh paling bagus ingot tuh dapetnya dari sini, Lost Tower ya. Cuman kalau kalian mau nyelesain Lost Tower, level ninja kalian juga harus tinggi-tinggi teman-teman. Kalau misalnya nggak tinggi agak berat juga ya ngalahinnya. Oke, buset masih sulit coy. Ini kayak Kisame kita naikin dulu sampai 220 juga nih buat tanker depan ya. Oke, kuat. Soalnya kayaknya kalau nggak ada tanker yang kuat agak berat juga teman-teman nyelesain event ini. Oke, next one. Berhasil dong. Oke, nice banget. Berhasil lagi dong. Oh iya, gue belum nyelesain event di satu Sasuke ya. Di satu Sasuke itu Sasuke kuat ya teman-teman. Jadi kalian bisa nonton video gue yang lama ketika banner Sasuke itu rilis teman-teman. Kayaknya gue udah bikin juga ya untuk banner Sasuke. Ataupun kalau kalian misalnya mau nonton Sasuke yang terbaru, ini bakal gue kasih tahu untuk susunan line up nya ya. Dapat 550 kan, banyak banget teman-teman. Pokoknya setiap 10 kali chapter di situ tuh kalian bisa dapetin hadiah yang worth it menurut gue. Oke, ini kita ambil, ini nih, penting nih. Soalnya satunya itu 30 diamond ya teman-teman. Oke, 550 kurang 450 lagi ya. Di satu kita coba nyelesain Sasuke Rinnegan ya teman-teman. Oke,
Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find always do it. Nice one. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the noise. Oke, berhasil ya. Kayaknya untuk Sasuke itu belum ada sebulan loh teman-teman, dia udah balik lagi. Dan teman apa GM-nya random banget untuk banner teman-teman. Coba Obito lah, please lah ya. Minggu depan Obito tuh gue seneng teman-teman, serius. Minggu depan rilis Obito gue seneng. Soalnya gue kalah di Strong Ninja Rival tuh gara-gara yang lainnya punya Obito, gue nggak punya Obito teman-teman. Itu doang sih. Karena gue pengen banget dapet Obito teman-teman. Oke, itu udah. Masih kurang ya. Ingatku masih kurang teman-teman. Coba. Koin gacha, kayaknya gacha nggak terlalu penting-penting banget sih. Gue lebih fokus ke sini sih. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Trials. Never looking back, I'ma keep myself on track. BP, kita climb dulu. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Buset, udah makin sulit ya. Ya udah gak kuat deh. Tapi dari mana 450 lagi ya teman-teman ya. Lost Tower yang ini masih bisa kan? Harusnya sih bisa ya teman-teman. Kita lupain 25. Oke ya. Skip. Dari mana ya? Ingat ya. Ingat. Sini kah? Coba kita cek di sini ya, teman-teman. Kali aja kan ada ingat-ingat gratisan gitu loh. Itachi Rikudo dia punya ya. Next. Gak ada teman-teman. Kita dapetin ingot bingung juga ya. Udah agak berat kayak gini teman-teman. Gacha-gacha aja sulit ya. Oke, next chapter. Gagal kan channel. Tiga ratus lagi coy. 300 lagi. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Bisa nih, bisa. Dari yang tadi ya teman-teman ini. Arena kayaknya nggak bisa. Coba gue ngecek arena dulu. Kali aja arena ada free emote ya teman-teman. Challenge reward 35 kali bisa dapat tuh teman-teman. Oh bisa nih, bisa nih. 200 nih, lumayan nih. Dari sini 200 ya, lumayan banget. Kalah dong. Kalah lagi dong. Kalah CP susah banget ya. Harus leveling dulu nih. Gue kayaknya leveling Kisame dulu ya teman-teman. Kalau misal Kisame gue udah cukup levelnya, kayaknya bagus nih. Kisame kita ke 220, terus kita bakal build Sasuke teman-teman.
habis kita build Sasuke, kita build ninja SP lainnya ya. Ini gue lagi mau nge-build Sasuke tapi materialnya kurang ya. Ini kurang 2500, sampai kita bisa maksimal levelnya 200 ya teman-teman. 200 ini first equip. Oke, udah ada ya satu elemen dark loh. Oke, nabung dulu teman-teman. Oke, tabung dulu ya. Oke, kita klaim dulu ya teman-teman. Buset 50 doang, gue kira banyak. Masih kurang. Masih kurang 100 coy, aduh. Ini bisa nih, free terus nih. Oke, 12 kali lagi ya teman-teman nih. 12 kali lagi kita bisa gacha nih teman-teman. Seratus lagi coy. Oke teman-teman, kita gacha ya untuk terakhir kalinya. Di konten kali ini kita bakal gacha 10 kali full untuk winner Sasuke. Semoga aja dapat Sasuke ya teman-teman. Menurutku Sasuke itu salah satu ninja terkuat soalnya. Kita langsung aja ngegacha. Jebret kan. Aduh, gak dapet apapun coy. Hampes banget ya gacanya ya. Oke lah, mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe jika kalian suka sama videonya. Dan see you di next video teman-teman. Goodbye.